berjumpa lagi dengan Oren. Welcome to my channel ya guys, agar kalian tidak ketinggalan stylish-stylishnya Loren Sinar Barber. Oke guys, ini Loren habis memotong gaya mandarin lagi guys. Kemarin dua kali potong mandarin, cuman videonya masih saya simpan. Ini nanti saya gabung, soalnya bukan tutorial ya guys, tapi ini hasil daripada pemotongan Loren saja. Oke guys, saksikan. Ini guys, wow keren. Apalagi yang dipotong nih guys, wih ganteng kan. Ini hasilnya Loren Sinar Barber. Oke, keren guys, saksikan ya. Ini dari belakang, belakang mendekat, gradasinya sempurna sekali guys. Oke, memang sekarang banyak apa ya diminati lagi ya, atau datang pelanggan-pelanggan itu selain potong gaya undercut, sekarang itu banyak yang meminta model mandarin. Mandarin ini model gaya rambut lama sih guys, sekitar 80-an ya. Tapi sekarang banyak bermunculan lagi anak-anak muda pada minta potong gaya mandarin lagi. Ini tadi kesempatan ada pelanggan minta dipotong gaya mandarin, tapi gak kelamaan ya kalau pakai tutorial, udah di kamera saja di akhir hasilnya. Ini dengan mas siapa ini ya tadi yang dipotong? Mas Ahmad. Ya keren, sudah lama mas ya jadi pelanggannya Loren Barber. Udah ya, dari apa SD SMP? Dari SD, sekarang udah SMK kelas 3 ya, udah mau lulus. Oke, gimana mas potong di barber ini? Puas? Puas. Emang ini kan yang diminta hasilnya? Iya. Oke, gak kurang pendek atau gimana? Tidak? Ya. Cukup ya? Oke, terima kasih mas Ahmad atas kehadirannya, atas kesetiaannya untuk potong di barbernya Loren. Oke guys, selamat menyaksikan. Terima kasih atas dukungannya untuk channelnya Loren Sinar Barber. Sukses untuk Anda semua para subscribernya Loren Sinar Barber. Good luck. Ini Loren habis memotong gaya mandarin guys. Coba lihat ya, gaya mandarin ini sangat sangat digandrungi sekali sama anak muda zaman sekarang. Ini Loren mengambil kameranya pakai lampu LED ya, agar sedikit jelas, karena kalau tidak pakai lampu LED kurang jelas ya, agak gelap, terlihat seperti bergaris ya, tapi sebenarnya tidak sih. Tuh kan bagus, coba lihat dari dekat. Dari dekat guys, perhatikan. Ini hanya sebatas bayangan saja. Perhatikan guys. Oke, dilihat dari jauh ya. Tuh keren. Oke, perfect banget guys. Oke, ini orangnya yang dipotong mirip orang Jepang gimana gitu ya guys, apalagi kalau diikat rambutnya yang bagian atas. Barangkali guys yang mau potong Loren kayak gitu, silahkan hadirnya di barbernya Loren Sinar di Mojokerto guys. Mojokerto Bangsal, tempatnya di desa Ranggon ya, RT 27. Tanya aja Loren Barber, udah tahu semua.
perfect. Okay guys. Hasil akhir dari finishing Loren Jenar, potong gaya Mandarin, potong gaya Mandarin ya guys. Saat ini potong gaya Mandarin ini lagi muncul, lagi apa ya, banyak diminati lagi sama anak-anak muda. Selain gaya undercut, Mandarin juga mulai datang pelanggan satu persatu minta dipotong gaya Mandarin. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren. Salam ya. Hai guys, ini Loren habis memotong model Harajuku ya guys. Oke, lihat. Perfect banget guys. Nah, kelihatan ini. Coba nanti dikasih LED ya, biar kelihatan. Ini yang di kamera orangnya manggut-manggut, senyum-senyum malu. Aduh, bagus banget guys. Coba diambil dengan lampu LED guys ya, biar bisa lihat dengan terang dingin. Ini sudah Loren kasih lampu LED guys. Dengan mas siapa ini yang habis dipotong? Mas siapa mas? Masan. Oh, Mas-masan katanya. Gitu. Iya, dilihat dari depan guys ya. Yang paling atasnya ini. Ini ada rambut di atas. Enggak mau diambil, katanya suruh biarin aja biar panjang nanti. Biar ikut keikat katanya gitu. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting itu kemauannya si pelanggan sendiri ya. Ini drip sebelah kiri dan kanan, yang depan tadi nggak mau diambil katanya biar panjang aja. Oke guys, ini hari ini Loren sudah mengambil gaya atau menyelesaikan gaya Harajuku. Oke guys, selamat menyaksikan. Sukses untuk Anda semua, para subscribernya Loren Jenar Barber. Good luck. Bukan yang motong si Loren sama yang dipotong, sama-sama burannya gak ada, capek soalnya mata-mata udah ngantuk dari pagi, panas. Ini guys, ya. Nanti biar viral ya. Oke, dadah guys. Jalan ya, sukses untuk Anda semua.